Rekomendasi senapan angin predator semi-CNC menggunakan chamber seri 6 dan laras pilihan. Apa saja senapannya dan bagaimana speknya, simak videonya sampai tuntas dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita langsung saja ke senapan angin yang pertama, yaitu ada senapan angin Predator Lokajaya. Untuk Predator Lokajaya ini sudah menggunakan laras polimet A2 dan kalibernya itu 4,5, panjang laras 60 cm, alur 12, OD-nya 13. Oke, dan untuk di bagian tabungnya di sini menggunakan tabung kecap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas 3000 psi. Tapi kami sarankan di aman tabung di 2700 sampai 2800 psi saja agar tetap awet dan silnya tidak mudah rusak. Oke, di depan tabung di sini ada cincin laras yang fungsinya untuk mempererat antara laras dengan tabung, dan untuk di bagian bawah sini itu terdapat rel buat tripod ataupun bipod. Untuk di bagian pengisiannya itu ada di sebelah kanan. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler dan juga sudah menggunakan manometer bull. Manometernya itu ada di sampingnya. Untuk di bagian chambernya di sini menggunakan chamber dual seri 6, masih semi-CNC, dan sudah ada graviran Predator taktikalnya serta ada graviran hiasan lainnya. Untuk di bagian triggernya di bawah chamber itu sudah menggunakan trigger match dengan safety trigger di chamber di sini di atas triggernya itu ada safety-nya. Oke, kita lanjut bagian pengisiannya itu bisa menggunakan single shot ataupun magazine. Dan untuk tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever yang tentunya sangat enteng sekali lah. Sangat enteng sekali kalau ditarik. Untuk cancel kokangnya di sini bisa diletakkan di kanan ataupun di kiri dan juga bisa dipasang double ya Pak. Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip original yang tentunya sangat lentur sekali dan nyaman buat dipegang. Seandainya tangannya licin itu tidak akan jatuh ya Kak. Kalau pegangannya hand grip yang original pastinya aman sekali. Aman. Untuk bagian popornya di sini itu belum menggunakan popor lipat ya, masih menggunakan popor standar yang setelan powernya ada di luar sini. Untuk Predator Lokajaya ini itu bisa khusus untuk big game dan juga bisa untuk khusus small game atau bulan kecil. Kalau small game itu biasanya setelan powernya agak dikecilin ya biar anginnya yang keluar itu awet dan bisa mengeluarkan banyak tembakan untuk buah kecil seperti tupai, ayam, dan lain-lain. Untuk buah besar itu biasanya dipakai untuk buah babi, biawak, atau lain-lain.
Dan untuk pannya ini masih menggunakan pan standar. Jadi nanti kalau buat bikin itu bisa tambah per Miyumi yang harganya cuma 100 ribu saja. Untuk papannya di sini menggunakan papan segitiga atau menggunakan papan CTR yang tentunya bisa dimaju mundurkan sesuai bau kalian dan kenyamanan kalian. Dan langsung saja kita ke harganya. Untuk harga Baldator Lokajaya ini itu harganya di 4.100.000 saja, itu senapan plus bonusnya. Dan untuk harga pulsanya ada teleskop, ada pompa, ada satu mimis Hercules, karena ini cocoknya pakai Hercules, jadi bonusnya ada satu kaleng peluru Hercules. Ya itu harganya cuma di 5 juta aja. Murah sekali dan mantap sekali, langsung saja di order dan itu juga gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia kecuali Papua, Maluku, dan NTT. Untuk bonus telenya itu ada teleskop gamo atau Besnel yang ukurannya itu 39x40 eg. Jadi tinggal pilih, kalau Besnel biasanya itu ada lampunya untuk berburu malam ya. Dan kita lanjut ke senapan berikutnya, yaitu ada Predator Sunder Bolong. Kalau Sunder Bolong ini tuh sudah menggunakan stainless ya kak, tapi masih semi CNC. Untuk Sunder Bolong ini itu larasnya sudah menggunakan laras GSM, jadi bukan laras abal-abal. Dari dulu memang Sunder Bolong ini pakainya itu laras yang sangat istimewa ya. Ada yang dulu yang pakainya polimer dan ada juga yang pakainya pilihan, dan sekarang ini cocoknya di GSM. Untuk sambungnya ini menggunakan jenis khas yaitu bolong-bolong, dan untuk larasnya ini panjangnya 60 cm, alur 12, OD-nya 13, serta kalibernya di 4,5. Untuk di bagian bawahnya laras itu ada tabung. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung bosap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitasnya itu di 2700 sampai 2800 PSI saja. Itu biar sinyal tidak mudah rusak dan tidak mudah bocor. Oke, kita lanjut ke bagian pengisian anginnya, itu sama menggunakan mini koplet, ada di sebelah kanan sini, dan manometernya ada di sebelah kiri. Ya, untuk chambernya di sini menggunakan chamber 6 yang tentunya hambernya itu sudah menggunakan stainless. Untuk tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan slaver yang sangat enteng sekali kalau ditarik. Untuk cancel kokangnya ini sama, juga bisa di kanan ataupun di kiri. Baik, kita lanjut untuk pengisian mimisnya. Itu ada di tengah sini yang bisa dikasih single shot ataupun magazine. Dan untuk teleskopnya di atas sini itu menggunakan ukuran 13 ya. Menggunakan ukuran 13 dan cocok di semua jenis teleskop. Untuk pembeliannya itu ada hasil cadangannya juga, jadi tidak usah khawatir kalau seandainya di sana itu bocor atau gimana, pasti ada hasil cadangannya dan juga ada valve-nya juga. Untuk senapan angin ini itu bisa buat big game ataupun small game. Selain disupport dengan laras GSM, laras pilihan yang akurasinya itu mantap, di sini juga disupport dengan power yang kuat
dan bisa buat bikin. Di sini ada setelan pokoknya, tinggal diselewakan sesuai dengan buruan Anda, mau buruan bikin ataupun small game, tinggal diputar saja. Untuk di bagian belakang sini itu ada popornya, sebenarnya itu menggunakan popor CTR ya Kak, atau popor segitiga yang tentunya itu sangat ringan sekali dan bisa dimaju mundurkan. Oke, untuk senapan angin sundel bolong ini spesifikasinya sudah, dan kita langsung saja untuk ke harganya. Oke, untuk harganya senapan angin Badata sundel bolong ini di harga 4 juta saja, itu sudah termasuk bonus-bonusnya, ada tas, badam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, STKS, magazine, dan juga ada single shooter juga, tas, cadangannya juga. Dan untuk harga full setnya, kami sekaligus rangkum itu di Bomo Mei, itu ada harga full set Bomo Mei itu cuma 4.800.000 saja, sudah termasuk teleskopnya, pompanya, dan juga ada mimis satu kaleng Hercules yang isinya itu 250 peluru, jadi bisa buat ngetes-ngetes ataupun sekaligus berburu. Ya, dan untuk teleskop bonusnya itu ada teleskop Bernel atau Gamo. Untuk pompanya kami ada bonus pompa HMS 4000 PSI atau 4 stack saja. Oke, kita lanjut ke senapan yang ketiga, yaitu ada senapan paling laris di Gendon Jaya Sport dan paling banyak diminati. Kenapa kok paling banyak diminati? Itu karena itu selain harganya murah dan di sini juga akurasinya terjamin serta berkualitas. Oke, langsung aja kita ke senapan angin yang ketiga. Untuk senapan angin yang ketiga yaitu ada Predator Barracuda semi CNC daleman belum stainless. Oke, kita langsung saja untuk spesifikasinya. Dan untuk di bagian depan di sini itu ada larasnya. Untuk larasnya kami menggunakan laras pilihan yang akurasinya itu terjamin, dan sudah banyak orang yang menyukai Predator Barracuda ini, Predator paling laris di Gendon Jaya Sport. Untuk akurasinya itu bisa sampai 40 atau 60 meteran di well skill Anda semuanya. Dan untuk tabungnya di sini itu menggunakan tabung bocap 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas 3000 PSI. Tapi kami sarankan itu di 2700 sampai 2800 PSI saja. Untuk di bagian chambernya, ini masih menggunakan chamber dual seri 6, masih semi CNC, dan juga ada tarikannya yang tentunya itu sudah menggunakan tarikan setlever yang sangat enteng sekali. Untuk di bagian rel atas di sini itu menggunakan ukuran yang 13, jadi cocok di semua jenis teleskop yang Anda punyai, kecuali yang mounting pickup ini ya. Tuh di bagian bawahnya di sini ada triggernya yang sudah menggunakan trigger match, ada satunya juga, dan untuk hand gripnya sama menggunakan hand grip original yang anti licin. Untuk di bagian setelan bawahnya di sini terdapat sini ya Kak, popornya ini belum menggunakan popor yang lipat, dan untuk popornya di sini sudah menggunakan popor CTR
yang tentunya bisa dimaju mundurkan sesuai dengan selera Anda. Saja kita ke harga pedata Barakuda X ini, untuk harganya itu di 4 juta saja bisa mendapatkan senapan angin Predator Barakuda X ini, dan juga ada bonusnya, ada tas bertali sandang, gantungan peluru, peluru tas STKS, dan juga ada sil cadangannya juga. Untuk harga yang selanjutnya itu ada harga full set, dan harga full setnya itu cuma di 4.800.000 rupiah. Itu sudah mendapatkan teleskop. Teleskop ada gambo dan juga ada basnal yang ukurannya itu 39x40 ec, dan ada lagi tambahan pompa MS yang 4000 PSI, dan ada satu kaleng peluru Hercules karena cocoknya ini menggunakan peluru Hercules. Juga sudah menggunakan free ongkir ke seluruh Indonesia, mendapat free ongkir ke seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah, ada Papua, Maluku, dan juga NTT. Oke, kita lanjut ke senapan yang terakhir ini. Kita bahas singkat saja karena takutnya durasinya kelamaan ya. Kita bahas singkat saja. Untuk Predator Malabar ini larasnya sama, menggunakan laras pilihan, panjang laras 60 cm, alur 12 dan ordernya 13. Tabungnya di sini menggunakan tabung bocap 500 cc, kapasitas 3000 PSI, tapi kami sarankan hanya di 2700 sampai 2800 PSI saja. Untuk jambetnya di sini menggunakan jambet dual seri 6, menggunakan daleman stainless, jadinya harganya itu agak mahal sedikit karena dalemannya stainless, bukan lagi menggunakan baja. Kalau menggunakan stainless itu anti karatan ya, Pak. Oke, untuk triggernya di sini menggunakan trigger match yang tentunya ada safety triggernya di chambernya sini. Jadi mudah sekali untuk di-style atau mudah untuk mengunci dan juga melepasnya. Oke, untuk setelan powernya ada di luar sini juga, dan ini juga menggunakan popor CTR yang tentunya belum bisa dilipat, jadi masih manual. Oke, untuk popornya di sini bisa dimaju mundurkan juga, dan juga ini sangat ringan sekali, Pak. Ini popornya sangat ringan sekali. Oke, kita langsung saja sebut untuk harganya. Untuk harga Malabar ini itu di 4 juta saja, ya, bonusnya itu tas badan dan sandang, gantungan peluru, peluru tas STKS, dan juga ada magazine, juga ada sel cadangannya juga. Untuk harga full setnya itu pemumai itu cuma 5 juta saja, itu sudah mendapatkan teleskop basnal atau gamo, dan juga ada pompa MS 4000 PSI atau 4 stack, dan ada satu kaleng peluru Hercules atau satu kaleng peluru lainnya, karena ini cocok dengan pakai Hercules, bonusnya satu kaleng peluru Hercules saja. Dan juga ada free ongkirnya ke seluruh Indonesia kecuali Maluku, Papua, dan juga ada NTT. Selain di Maluku, Papua, NTT itu ada free ongkir, dan untuk di ketiga itu ada CD ongkir sebesar 300.000 saja. Oke, untuk spek-speknya juga sudah, harganya juga sudah. Langsung saja kita bahas untuk cara pembayarannya. Tapi untuk pembelian setiap unit di Gendernya Spot itu ada garansi
ada dua galensi, yang pertama ada galensi akuasi, itu di 2 minggu saja. Kalau barang datang itu ngacak atau akuasinya tidak bagus, itu bisa dikembalikan dan nanti kami ganti dengan unit yang baru yang tentunya sudah kami semua, jadi sampai sana itu tidak akan ngacak. Dan untuk garansi tabungnya itu dibuat 2 bulan. Kalau tabung kalau diganti sil itu bocor terus, tetap bocor itu, maka kami kasih garansi 2 bulan untuk dikembalikan dan kami ganti unit yang baru atau kami servis. Itulah sedikit pembahasan senapan kali ini. Untuk cara pembayarannya itu ada 2. Yang pertama itu bisa COD ke seluruh Indonesia, dan yang kedua itu bisa transfer, namanya rekeningnya ada di bawah sini. Dan untuk setiap pembelian angin itu langsung saja hubungi nomor admin yang ada di bawah sini. Itu atas nama saya sendiri, yaitu Mas Gendon, admin Gendon Jaspot, karena sekarang adminnya saya yang pegang dan menggunakan nomor Gendon Jaspot sendiri. Untuk di atau untuk di aplikasi kami itu ada aplikasi Tokopedia yang mengatasnamakan AHAS Order Jepara, jadi bisa beli di aplikasi Tokopedia, di situ saya yang pegang dan linknya ada di deskripsi. Langsung saja kunjungi untuk aplikasinya, dan di situ juga saya update terus untuk produk-produk terbaru dari Gendon Jaspot ataupun dari AHAS Outdoor. Jadi sekian video kali ini, dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang tidak Anda pahami. Langsung saja hubungi nomor admin, dan saya Mas Gendon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi dari Jepara, Jawa Tengah.